Hai teman-teman semua, selamat siang. Hari ini adalah hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019. Saya berada di Los Angeles International Airport ya. Saya mau jemput anak saya, Keke Samantha. Ada Rosie, ada my wife, ada sister saya. Orang-orang lagi macet karena si Komo baru lewat, teman-teman semua ya. Ini dia. Ini keadaannya di Los Angeles International Airport ya. Gitu. Orang-orang berdatangan, walaupun ada pemeriksaan, tapi ya yang legal, yang datang ya biasa-biasa aja. Kita nggak usah pusing kan, masing-masing punya urusan masing-masing lah gitu. Ini teman-teman semua ya, di Tom Bradley International Airport, saya menjemput anak saya yang perempuan, Keke Samantha, sedangkan Matthew nanti bulan depan dia pulang ya, baru Samantha aja yang pulang ini. Oke gitu ya, ini. Gitu teman-teman semua ya, inilah keadaannya di kedatangan internasional ya. Gitu. Ini. Inilah kedatangan internasional, oh sudah diroba sekarang, oh masih sama. Cuman ada itu aja ya. Yes. Pegang ini, gompi toilet dulunya. Sambil ngomong-ngomong. Rosi pegang ini, Rosi. Ya, so, ngomong-ngomong sambung aja terus. Ini gua mau Facebook. Ini lagi menunggu anak kami yang naik pesawat Singapore Airlines. Ini dedenya lagi ke toilet. Jadi sekarang yang megang saya, ada sister saya tuh di sana. Sekarang kita mau melihat si Keke mau datang. Jam 11.57. Wow, merinding deh gua mau melihat si Keke mau datang, guys. Kayak orang selesai lepas ini. Ini belum tahu ini dari ini pilot dari mana ini. Hah? Ngana tuh hari jam berapa so turun? Ngana waktu itu? Hah? Jam 1.10. Ini sudah jam 1, oh. Ayo, ini kita lagi menunggu. Guys, kita lagi menunggu Keke. Yang mau keluar. Ini pesawat lain ini ya. Dorang kan nanti jam itu keluar. Wow, lihat nih guys. Guys, kita lagi menunggu ini. Oh, ini mau berangkat. Ini baru datang ya ini. Ini baru datang. Ini rombongan apa kali ya guys? Mereka memakai seragam. No, Keke sama Utu nak 2 minggu lagi baru datang ya. Iya, Utu 2 minggu. Utu nanti tanggal 5 Agustus baru ada. Beda 2 minggu dengan Keke ya. Ini ada rombongan guys, tidak tahu dari mana. Mereka memakai seragam pink. Nih yang baru datang menunggu jemputan. Beginilah ya di sini ya. Lihat mana si Keke. Nih pilot-pilotnya berdatangan. Ini beginilah ya. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar guys. Si Keke mau keluar. Iya sto. Di LAX ya. Nih pada lagi turun. Ini mereka lagi datang. Yang saya itu harus itu dia. Mana nih? My lagi menunggu.
Wah, lihat nih rombongan. Mereka baru keluar rombongan lagi berdatangan. Mana nih mereka? Tapi kayaknya mereka belum nanti jam. Ini baru jam 1. Di tiketnya jam 1 lewat 10 baru mereka turun ya. Nih. Mereka baru landing kayaknya. Mau lihat nanti reaksi si Keke bagaimana. Beginilah ya jadinya. Ini lagi menunggu dak dikduk jantungku si Keke. Lihat nih ada yang ini kan ini tuh porter. Oh dia aja bawa dua begitu juga ya. Lihat nih kalau kita mah. Oh boleh orang kasih bagi nih Kang. Ini yang saya bilang. Ini porter. Ini pada lagi berdatangan semuanya. Tapi kayaknya ini belum itu di Silk Air ya. Silk Air lagi astaga naga. Di Singapore Airlines. Ini lagi berdatangan semua. Oh, dorang nyenda delay. Itu Mulia Akang di mana itu Mulia Akang tuh DP itu. Ya, iya Samantha mereka rombongannya ya. Luggage-nya ada 16 karena mereka ada 8 orang. Satu orang, dua itu terus belum lagi yang hand carry mereka pegang. Men banyak sekali. Jadi luggage-nya ada 1 orang, 8 orang mereka, 8 tambah 8. Jadi 16 belum hand carry. Nama Mia itu banyak sekali orang tuh. Ini lihat orang yang datang cuma kadang-kadang begini guys. Tapi kalau orang Indonesia yang pulang men banyaknya. Lihat mereka tuh bawahnya cuma begini-begini. Tidak seperti dengan orang Manado. Orang Manado satu itu semua bawa semua. Nih begini bagaimana lagi ini mana nih? Jam 1 di Manado jam itu jam 4 pagi sekarang. Biasa kalau dia dapat itu dorang keluar di mana kalau jadi interview di imigrasi begitu? Iyo Kong nanti keluar di sini tetap keluar sini. Kalau bisa di industri dulu kalau masuk sini kalau enggak dari ruangan itu bawa lagi ke langsung itu. No, maksudnya kalau orang yang itu yang mau masuk kenapa periksa yang so citizen? Kalau oh, dorang tetap keluar sini tapi lama di dalam situ interview. Oh, lihat nih. Ini pramugarinya. China Airlines, ini pramugarinya ya. Nih, sudah. Tadi yang duluan DP pilot kan, sekarang pramugari. Sudah, itu pramugari mereka ya.
Udah, saya itu Jo nanti kena sambung lagi. Saya bye-bye Jo. Nanti kena sambung pas bantar keke mau itu. Ini masih ada. Nana salah, Nana ada bagi itu bagaimana? No, tidak ada bagi itu kali Nana. Nana siapa diri begini? Tadi kita ada liang Nana ada begini. Let me see. Tadi? Oh, tapi keluarnya ke begitu. Keluarnya kan tadi begitu. Coba, ya sudah. Saya itu, Jo. Saya asen, Jo. Ini masih banyak lagi nih. Ini rombongan yang tadi atau pesawat baru lagi ini? Sula yang lagi ini kan? Tapi enggak semua kan? Enggak semua. Ini pesawat lain lagi. Maksudnya kan tadi dia pramugari sok keluar semua kan? Ini lagi menunggu si keke. Oh, dorang pe barang itu dong so ambe kang, tunggu. No, no. Wah, lihat ini nih. Dia sendiri. Mana ini? Dia didukun lama banget. Oh, dia yang tahu orang di sini ya? Rekin yang tahu kali orang di sini. Coba ngana call DP telepon satu. Dia sudah datang-datang, bagaimana pula ini ya? Nih, lihat nih. Sudah capek, apalagi dari Indonesia ke sini ya, penerbangannya, men. Oke, deh, nanti kita sambung lagi sebentar. Ini yang punya tidak tahu kemana. Dia belum. Hah? Ya, iya, belum. Sudah, kena. Hah? Di sana, ya itu dong sana. Pergi jalan sini, Rosi. Oke, ya sebentar saya sambung lagi ya. Thanks for watching. Rosi di sini, kan di sebelah sini. Rosi sini. Lama sekali dia. Oke, nanti saya sambung lagi ya. Thanks for watching. Bye-bye.